Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, alangkah miskinnya, alangkah pelitnya seorang muslim kalau pengeluarannya hanya zakat. Ya, zakat itu kan, apalagi zakat harta, cuma 2,5% per tahun. Bayangkan uang yang sebanyak itu di deposito dalam bentuk rumah, tanah, emas, 2,5% saja malas. Padahal tabungan deposito kita itu satu bulan saja bunganya itu bisa sampai 4-5%, ya kan? Nah, ini cuma 2,5%. Jadi kalau hanya mengeluarkan zakatnya pelit. Ikut sertakan sedekah, infak, jariah, wakaf, hibah, wasiat. Itu pundi-pundi Islam yang layak diberikan kepada umat Islam, kepada fakir miskin, anak yatim piatu, kemudian juga orang yang dililit hutang, orang dalam pada musafir dan sebagainya. Indonesia itu sebetulnya lahan penanaman amal yang sangat efektif. Banyak sekali orang miskin yang membutuhkan bantuan dari kita. Banyak sekali orang yang tertindas perlu pertolongan kita. Dan banyak sekali orang yang tidak bisa sekolah perlu bantuan kita dalam bentuk beasiswa dan lain-lain sebagainya. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Mari para pemirsa mengevaluasi perjalanan kita. Sudah seberapa banyak orang yang kita bantu? Sudah berapa banyak orang yang kita sakiti? Nah, istighfarkan seluruh dosa yang pernah kita lakukan dan syukuri semua perbuatan yang pernah kita lakukan dan itu hal yang baik. Insya Allah kita sangat yakin bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip hidup ini, para pemirsa, insya Allah kebahagiaan dunia akan dicapai dan kebahagiaan akhirat itu nanti akan digapai. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.